Yuk lo. Oke. Ayo nih. Wuhui. Wah, masih terpanggil. Wuhui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Cemai Sawah bersama bersama Bocil Janis. Oke guys, di video kali ini saya akan terbangkan layangan agam ini diameter 15 dengan jumlah keping sekitar 19 karena kemarin saya panjer jatuh di tempat warga jadi nangsang. Terus yang belakang itu nangsang. Tinggal sekitar 19 keping. Kalau enggak salah 9, enggak salah 18. Oke, ini akan saya terbangkan bersama ini Bocil Janis. Ini layangan ini. Nah, ini dengan kepala warna hijau biar serasi, biar pas. Oke, langsung saja kita prepare persiapan penerbangan layangan agam ini. Dan untuk kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja. Yuk, lu. Nah, oke guysku, ini saya bersama Bocil Janis sudah di tempat lokasi penerbangan layangan agam ini. Ini layangan, ini tempatnya diapit dua jagung-jagung ini, jadinya di tengah-tengah jagung-jagung ini. Jadi anginnya agak, kalau di bawah masih redup, kalau di atas nanti sos. Oke, langsung saja nih. Oke guysku, ini masih bersama Bocil Janis. Dan ini saya pegangkan. Ini tadi ketera angin banter jadinya ruwet. Masih di prepare persiapan penerbangan sama Bocil Janis. Nyantol nih. Nah, oke, masih diulurkan berkeping satu persatu. Ini layangan naga DM15. Ini kemarin jumlah keping aja sekitar 30-an kalau 25 deh. Itu saya terbangkan tinggi bersama Bocil Janis, kita panjer. Lah, itu turun tepat di rumah warga jadinya layangan yang siang. Ini saman, gak ruwet teman. Oke, ini Bocil Janis, wah bajunya hijau banget. Pas sih karena layangan hijau warna nih. Nah, ini pingannya coba kita hitung dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Cuma 18 ternyata, teman-teman. Dan ini ada Bocil Janis masih prepare persiapan penalian ke kepala. Nah, ini kepalanya hijau kayak katak ini layangan agamnya. Warna hijaunya kayak buaya. Enggak naga ini. Masih prepare persiapan penerbangan layangan naga. Nah. Oke, ini. Nah, masih proses ya, teman-teman. Nah, oke, ini bosku layangannya sudah selesai proses pemasangan tali gocinya. Tinggal ke kenur atau ke tampar. Oke, ini guys. Oke guysku, gimana nanti terbangnya layangan agam mini ini? Apakah masih bisa terbang? Apakah munting-munting? Kita cek aja nanti. Kalau munting-munting ya kita benarkan, kalau masih kurang panjang, kelihatannya kurang panjang. Ini saya sudah persiapkan 30 kepingan layangan agam DM segini dan saya sudah pesan fiber ukuran 1 mili dan 1,5 mili. Nanti saya akan saya unboxing. Oke, langsung saja kita lihat Bocil Janis menerbangkan layangan naga. Yuk lo. Oke, persiapan penerbangan layangan naga mini. Anginnya mana anginnya? 1, 2, 3, yuk lo. Oke, hari Mayunis. Mayunis. Wuhui. Wah, masih terpanggil. Wuhui. 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 19 keping teman-teman. Wih, mantap Cil. Oh, turun Cil. Tarik lagi Cil, tarik lagi Cil. Wih, wih. Mantap Cil. Tali gocinya masih kurang pas kita anya Cil. Wih, wih, wih. Wih. Anginnya kalau di bawah ini kurang kencang ini kayaknya. Tarik Cil, tarik Cil. Wih, mantap Cil. Udah Cil, udah Cil. Udah di Cil. Wuhui. Mantap dah Cil, lihat. Oke, layangan agam ini berhasil terbang 19 keping. Wih, mantap Cil. Wih, ini kepalanya pakai kepala hijau. Oh, please, hijau beri-beri nyatal tebu loh. Nah, ini layangannya. Oh, wih. Bayang, aku nyatal tebu. Nah, ini Bocil Janis bermain layangan agam ini.
Uhuy, mantap teman-teman. Oke guys, layangan naganya diameter kecil. Anjir kecil. Oh, boleh sih an. Uhuy. Mantap banget teman-teman, layangan naga mininya kecil. Uhuy, keren kecil dia. Uhuy. Nah, oke guys, ini layangannya turun. Masih dibenarkan dulu sama Bocil. Bocil, mantap ya layangannya. Ini tak petekne di ben apik nggo mobil. Hop, aku naik, hop. Yo, mundur yo, mundur. Nah, ini layangannya guys, dari belakang. Layangan naga mini. Yuk lo cendek-cendek aneh. Yo. Wuhui. Tarik, Cil, layu, Cil. Wah. Mantap, guys. Wuhui, naga mini diameter 15 berhasil terbang mulus. Cuma ini kepingannya kurang panjang. Wah, mudune ini. Setting teknis. Nah, oke, ini guys, layangan naga mininya masih disetting dulu sama Bocil. Yang samping kelihatannya masih abot sih. Ini masih dibenarkan dulu sama Bocil Denis. Nah, ini layangan naganya. Mantap ternyata teman-teman, masih Xiaomi ini terbangnya mantap. Oke, ini tadi sudah baru setting. Yo. Boys. Mantap Cil, udah Cil. Oke guys, ini akan saya terbangkan sendiri. Nunggu angin. Anginnya semilir tok ini. Ih, berat. Yo. Guysku, ini layangannya akan diulurkan dukel sama Danis. Soalnya mau nerbangin layangan gapangan besar. Soalnya ini sudah sore, tapi ini suasananya cerah. Biasanya jam segini tuh udah gelap di desa kami. Hari ini cuacanya cerah banget. Jadi mantap buat nginepin layangan gapangan Danis. Danis buat layangan pegon rumah. Oke guysku, masih diambilin Danis satu persatu ini. Soalnya ini sudah mau pengen nerbangin layangan gapangan ya Tonis. Layangan gapangan udah dirung. Ukuran piro? Ngawet lek enggak ya. Nah, ini masih dilurkan Tonis. Penurunnya mendi? Oke, mantap. Kali ini mendi tadi nih. Oke guysku, sekian video dari saya. Semoga sedikit menghibur. Kali ini menerbangkan layangan naga ini sama Bocil Denis. Dan hari ini nanti saya akan nginepin layangan gapangan, tapi tidak saya video, soalnya cuma nginepin layangan sama Bocil Denis. Dan Denis juga punya layangan di tes perdana nanti. Denis. Nah, oke, ini kita menuju ke pulang. Nah, ini bersama Bocil Denis. Kenis, pada Denis. Jangan lupa ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Yuk lo kita pulang, kita terbangkan layangan gapangan.